Jadi gini, untuk kereta ini adalah kereta untuk tamu kemiskinan. Contohnya ini paling rendahnya, yang lain adalah menteri. Dan untuk penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Jadi di dalamnya adalah serba multifungsi juga, ada tempat karaoke, wijas dan sebagainya, tempat kerja. Ini ada satu set, ada 12, 10 lah ini. Penariknya satu. Ini adalah kereta khusus ekonomi sejarah. Minimal menteri ini, jadi ini katanya di peluru. Setiap kereta ada CCTV-nya semua. Posisinya masih repair. Monggo diserahkan foto bersama. Nggih, monggo. Mari, mari. Foto bersama sini, nggih. Ya, dipersilakan bibirnya kereta, mungkin agak kesini, agak enggak panas, silakan. Yang penasaran boleh masuk di KRL, hati-hati. Sekali lagi, yang penasaran boleh masuk KRL, yang nantinya di Jogja juga ada. Saya penasaran, saya. Khusus ya Pak ini, Pak. Khusus pejabat ya Pak. Oh. Kalau MR itu nggak begini, kalau nggak salah ini orang ya, yang sewa. Iya. Apa? Kalau MR itu nggak sih? Bukan Pak, MR itu bukan dari sini nih. Impor ya? Iya. Karena kan sandi dulu Pak. Di sebelah kanannya ini adalah kereta penolong. Jadi fungsinya untuk menangkap. Ya, ini RT, Pak. Jadi ini sekarang Indonesia sudah bisa produksi jok sendiri, dulu dari RRT Cina, sekarang bisa buat sendiri. Di sini adalah prosesnya, ini Pak, seperti ini, untuk instalasi listriknya. Juga ada instalasi untuk hasil dan sebagainya. Jadi pesanan, ini kursinya LRT juga. Jadi untuk LRT ini adalah program pemerintah. Ya, yang Indonesia punya. Dulu warnanya agak gini Bu, dirubah. Dulu warnanya hijau. Jadi kebijakan kementerian kita juga ikut berubah warna merah, hitam. Ini kita sudah hampir selesai. Jadi pemesanannya ada kurang lebih ada 60-an. Jadi kita sudah menyelesaikan kurang lebih ada sekitar 8 set. Jadi kita 8 set sudah dikirim di Jakarta semua. Posisinya sudah di sana, jadi beberapa di sana sudah jadi, tapi stasiunnya kan belum jadi sandana setahu sendiri. Jadi artinya ya parkir saja. Kenapa? Karena ya pandemi seperti ini nggak bisa jalan semua. Kalau nggak ada pandemi, lancar saja kira-kira saya yakin sudah jalan semua. Contohnya di Palembang, di Soekarno-Hatta kan sudah jalan semua. Karena pandemi, perjalanannya juga agak tersendat-sendat. Sama, di Madiun juga sama. Jadi kita kalau mau kirim, kita juga pikir-pikir juga. Artinya kan harus mendatangkan orang yang dari Jakarta, izin dan sebagainya. Jadi banyak-banyak kendala di sini. Dan masih banyak lagi, contohnya kita mau kirim ke Filipina, gagal di cancel dulu. Berbagai banyak alasan, di sana juga belum berani menerima. Jadi kita harus parkir di Tanjung Perak Surabaya dulu. Nah, kalau parkir lama juga ya lumayan kosnya. Jadi itu nanti yang sudah berjalan adalah cerita untuk
kalau kereta ini satu-satunya di Indonesia, jadi nggak ada. Jadi yang ada hanya di sini untuk menyambut menteri maupun tamu negara. Ya, terima kasih. Cili ya, sarannya ya. Sopir ya. Ya, terima kasih. Kami cili ya, Bapak itu. Apa kan berini? Monggo belakangnya diikuti, monggo Bapak Ibu. Tanya ini kelebihannya apa, Pak? Saya belum tahu, Pak. Udah banyak, Mak. Jadi segini saya jelaskan, untuk kereta ini adalah KRL KFW. Jadi di sini itu adalah untuk perbaikan. Jadi ini sudah beroperasi di Jakarta sudah lama, Pak. Jadi di sini ada beberapa contohnya untuk tadi sound chopper perbaikan penggantian kan Bapak dari sini kelihatan. Jadi boginya baru, catnya kan baru, tahap dan sebagainya itu baru. Jadi untuk kelistrikannya banyak yang ganti. Kalau perbaikan harus dibawa ke bisa.